Harga cabai rawit di Kabupaten Madiun terus melonjak. Jika sebelumnya harga cabai rawit sekitar Rp40.000 per kilogram, ini telah tembus Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga diikuti cabai jenis lainnya disebabkan karena cuaca ekstrim yang terjadi di Jawa Timur belakangan ini. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Madiun terus mengalami kenaikan. Selama seminggu terakhir ini, kenaikan terus dirasakan oleh masyarakat. Di pasar sayur Caruban, harga cabai jenis rawit mengalami kenaikan terbilang signifikan. Jika sebelumnya berada di harga Rp40.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp50.000 dan kini tembus Rp60.000 per kilogramnya. Sementara kenaikan harga juga terjadi pada cabai jenis lainnya. Cabai merah besar sebelumnya berada pada harga Rp35.000 sampai Rp40.000, per hari Jumat ini sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting kini berada pada harga Rp40.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan harga, pedagang mengaku peminat cabai tidak mengalami penurunan. Akan tetapi mereka para pembeli cenderung mengurangi jumlah pembelian cabai akibat naiknya harga ini. Dari berapa ke berapa? Dari 40 terus 50 sampai sekitaran 60, 56. Itulah sekitarnya. Itu kenapa Pak naik itu, Pak? Karena pasokan berkurang. Jadi peningkatan asumsinya terlalu banyak. Jadi berkurangnya panen. Beli cabai Bu ya tadi ya? Seperapat. Beli cabai berapa Bu? Berapa harganya? 14. Naik Bu ya harganya Bu ya? Ya naik. Ibu? Ya kalau bisa ya bisa turun. ABC. Oh gitu. Ini kenaikan ini dirasa sejak kapan Bu? Ya baru semingguan lah. Diduga kenaikan harga dipicu berkurangnya stok cabai dari petani dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Sementara kebutuhan cabai mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya warga yang menggelar hajatan. Tova Pradana, JTV, Madiun.